5 seleb yang menikahi penggemarnya, terbaru Evan Marvino. Kehidupan asmara selebriti tanah air selalu menarik untuk dibahas, meski kerap disatukan dengan lawan main yang tampan atau cantik sebagai pasangan dalam sebuah film atau sinetron. Namun deretan selebriti ini justru jatuh hati dan menjalin asmara dengan fansnya. Bukan sekedar berpacaran dengan fans sendiri, deretan seleb ini pun memilih fansnya sebagai pasangan hidup mereka loh. Kira-kira siapa saja mereka ya? Berikut 5 seleb yang pilih nikahi fansnya sendiri. Pertama adalah aktor bernama Chico Jericho. Rupanya diam-diam Putri Marino yang kini resmi menjadi istrinya adalah penggemar Chico. Putri mengakui dirinya sebagai penggemar berat pemain film Filosofi Kopi tersebut. Hingga suatu ketika keduanya dipertemukan dalam sebuah acara premier film. Dari sanalah Chico dan Putri Marino mulai berkenalan hingga memutuskan menikah pada tahun 2018 silam. Berbeda dengan Chico yang disukai fansnya, aktor Derby Romero justru yang menjadi fans seorang wanita hingga akhirnya menikahi idolanya tersebut. Wanita yang mampu membuat Romero menjadi fans beratnya ialah Claudia Adinda. Claudia dikenal sebagai fashion designer yang selalu tampil nyentrik dan unik. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Derby pun jatuh hati. Keduanya resmi menikah pada 2017 silam. Keharmonisan pasangan seleb yang saat ini tak perlu diragukan lagi. Sebelum memutuskan menikah, Titi Kamal dan Christian Sugiono telah berpacaran 10 tahun lamanya. Meski kadang alami putus nyambung, namun jauh sebelum mereka berpacaran, ternyata Tian adalah penggemar berat Titi Kamal. Diketahui, saat itu Titi Kamal tengah menjadi model cover sebuah majalah remaja. Melihat potret Titi, Tian pun mulai kagum dan meminta salah satu kru majalah agar memberikan kesempatan padanya untuk berkenalan dengan Titi Kamal. Usai kejadian tersebut, Titi Kamal dan Christian Sugiono pun berpacaran dan pada tahun 2009 keduanya resmi menjadi suami istri. Aktor laga Iko Uwais juga menjadi salah satu seleb yang menikah dengan fansnya, yakni Audi Aisam. Pada 2012 lalu diketahui lewat mantan kekasih Iko Uwais yaitu Jen Salimar. Rupanya Audi Aisam sudah lama menjadi fans Iko. Kini Audi dan Iko pun telah menjadi suami istri dan dikaruniai 2 orang buah hati. Paling terbaru adalah Evan Marvino yang berhasil mengejutkan publik. Pemeran Atta dalam sinetron Putri Untuk Pangeran ini mengunggah pas foto sebagai syarat dokumen pernikahan dirinya dengan calon istri di akun Instagram Evan pada Jumat 1 Januari 2021 lalu. Pada unggahan tersebut diketahui ialah sosok Ufri Datu Nitami yang merupakan fans Evan sejak lama dan keduanya akan segera melangsungkan pernikahan. Berita itu tentu saja mengejutkan fans Evan Marvino lainnya. Meski demikian, keputusan Evan untuk menikahi salah satu fansnya yang seorang pengusaha Aceh tersebut juga didukung dan didoakan oleh fans Evan lainnya. Boy.